Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Vince di game Bioskop Simulator lagi ya teman-teman ya. So di video kali ini aku bakalan berteori mengenai fitur baru ya teman-teman, yaitu fitur Casius ya. Sebenarnya fitur Casius ini sudah lama ya, sudah lama di gamenya Andy Lukito, yaitu di game Warnet Life dan juga di game Bakso Simulator guys. Nah, jadi di sini aku bakalan berteori guys, apakah di game Bioskop Simulator itu bakalan ada Casius lagi ya teman-teman ya? Karena ada beberapa Easter egg yang kayak Casius gitu cuy. Oke, let's go guys. Nah, oke teman-teman ya, kita langsung saja menuju ke Easter egg-nya ya teman-teman ya. Mengapa di game Bioskop Simulator ini bakalan ada Casius cuy? Ya, mungkin saja bakalan ada Casius atau berbeda gitu ya mekaniknya, karena kan Casius itu langsung auto cuan gitu cuy kalau kalian itu hoki guys. Oke, okay? Nah kalian tinggal pergi ke halte bus ya teman-teman ya, itu halte bus di sebelah, oh salah cuy, nggak di sebelah sini ya, di sebelah sini cuy. Nah di depan halte bus itu ada Easter egg Casius guys, atau kasino ini cuy, itu ada Easter egg kasino ini guys. Dan di sini tulisannya Music and Arcade ya teman-teman ya, tuh feeling lucky cuy ya. Wow, apakah bakalan ada Casius guys untuk di game Bioskop Simulator ini cuy? Ya mungkin saja kalau menurutku ya cuy, kalau menurut teoriku guys ya, ini berbeda cuy. Jadi game Bioskop Simulator ini bakalan nggak ada Casius guys. Kenapa bang kok nggak ada Casius? Karena di sini cuy, kalau Casius itu berada di dalam aplikasi ya teman-teman ya. Kayak di game Warnet Life dan Bioskop Simulator, di game Bakso Simulator itu di dalam aplikasi guys, kayak aplikasi tablet itu cuy. Jadi ya kalau menurutku guys, ini tuh bakalan ada tempat atau ruangan rahasianya guys. Karena kalau kalian lihat di sini itu namanya kasino guys, bukan Casius guys. Dan juga di sini itu ada tulisan itu guys ya, apa namanya, arcade. Apakah arcade di game Bakso Simulator bakalan comeback lagi cuy? Ya, buat kalian yang belum tahu arcade itu arcade kayak gimana, kalian bisa lihat aja di layar ini cuy. Nah, itu dia guys. Dan juga di sini tuh arcade ya, teman-teman ya. Arcade berarti itu tempatnya luas, guys. Dan itu wah, ini bakalan seru banget sih cuy kalau arcade di game Bakso Simulator itu bakalan comeback di game ini, guys. Di game Bioskop Simulator cuy. Apalagi di sini tuh kayak ada ini ya, guys. Kayak ada meja bundar ini cuy tuh. Terus nanti bakalan digacha gitu guys, kayak di game bioskop, kok bioskop lagi sih, di game Bakso Simulator guys. Wow, apakah benar cuy, apakah real guys? Oke, jadi ini Easter egg-nya ya teman-teman ya. Dan di sini aku punya teori lagi ya guys, yaitu kenapa ini tuh tidak Casius ya, atau Casius kan itu di dalam aplikasi guys ya, tapi kalau di sini kasino itu ada tempat rahasianya guys. Nah di sini tuh ada lagi cuy, tuh ada kasino lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian masuk lagi di gang kecil ini cuy, itu bakalan ada ruangan rahasia guys. Nah ini dia cuy, tuh ini tuh ruangan rahasia guys. Apakah ini dibuat untuk kasino guys? Kalian cek aja guys, tuh kan toko rahasia segera tuh. Apakah benar cuy, di sini bakalan ada arcade guys? Tapi arcade sih nggak sekecil ini sih guys. Tapi ya mungkin saja kayak tempat-tempat rahasia dan itu ilegal ya teman-teman ya. Mungkin aja cuy, karena di sini kan ada poster lagi guys. Apakah benar guys, nanti itu ada kasino cuy? Kasino yang berupa tempat ya, nggak berupa aplikasi guys. Kalau Casius kan ada aplikasinya gitu guys. Apakah arcade itu Bakso Simulator bakalan comeback cuy? Wah, ini perlu dipertimbangkan guys ya. Dan sini aku punya teori guys, kenapa di game Bioskop Simulator ini boleh atau ada kayak toko rahasia gitu guys. Karena di game Bioskop Simulator ini belum ada polisinya cuy, tuh. Ya, kalau kalian lihat di sini ya, di polisi tuh. Ini polisi aja masih belum buka guys, masih tutup cuy. Apakah benar guys, di game Bioskop Simulator ini bakalan merajalela ya kayak barang-barang ilegal gitu guys. Kayak Casius, kasino dan lain-lain gitu guys. Apakah bakalan merajalela dan nantinya bakalan banyak polisi, dan nanti pas di timeline Warnet Simulator itu kasinonya dibuat aplikasi gitu cuy.
Wow, apakah benar kayak gitu guys? Wah, kalau benar sih keren banget cuy. Ini masih masih itu ya guys, apa masih hubungan ya cuy? Apa nanti bakalan dibuatkan arcade gitu guys? Karena kan arcade masih berhubungan sama di game Bakso Simulator. Karena game Bakso Simulator itu kita tidak tahu ya latar belakang kok ada si arcade ini guys. Gitu cuy. Ya, semoga aja sih memang teoriku ini ada benarnya guys. Tapi ya kalian percaya nggak percaya sih ya itu terserah kalian guys. Karena ini cuma teori doang cuy. Jadi ya kalau beneran ada sih wah keren banget ya guys. Itu bakalan nostalgia banget sih cuy ada arcade di game Bioskop Simulator ini guys. Oke ya teman-teman ya, mungkin untuk video teorinya segini saja ya guys. Mengenai di Bioskop Simulator apakah ada Casillas atau kasino itu cuy bakalan is back ya, bakalan kembali lagi guys. Ya, semoga aja kasino atau Casillas bakalan kembali lagi guys. Biar uang kita itu cepat naiknya cuy. Oke. Mungkin video segini saja cuy dan terima kasih, saya Vince pamit undur diri dan terima kasih. Bye bye guys.